Halo Kak, jadi sekarang saya akan buat tutorial cara transfer dari akun Dana ke akun Dana lainnya. Disimak ya Kak, jangan di skip supaya berhasil transfernya. Langsung saja yuk. Pertama, kita buka aplikasi Dana. Lalu cek saldo Kakak apakah tersedia untuk ditransfer. Selanjutnya, cari menu di atas ya Kak, kirim. Nah, menu gambar rupiah ini diklik. Nah, untuk kakak yang sudah pernah transfer ke temannya, maka sudah ada nama-namanya di bawah sini. Tapi untuk yang belum, kakak bisa klik kirim ke teman ya, kirim ke teman. Kalau nomor HP-nya sudah tersimpan di HP kita, maka kita tinggal cari namanya ya. Tapi kalau misalkan belum tersimpan, kakak bisa klik tambah nomor telepon ini, lalu ketikkan nomornya. Lalu kalau nomornya sudah muncul di bawah, tinggal klik nomor itu. Nah, kakak bisa kirim langsung dari situ. Pun jika kakak sudah menyimpan nomornya, kakak tinggal cari namanya, lalu klik. Selanjutnya kakak tinggal isikan nominal yang ingin ditransfer. Saya contohkan di sini saya akan mentransfer sejumlah Rp1.500.000. Nah, ini pesannya bisa ditulis apa aja. Saya contohkan misalkan di sini saya ketik beli bakso misalkan. Lalu klik lanjutkan. Selanjutnya bayar ya, klik bayar yang di warna biru ini. Selanjutnya akan meminta kode PIN, silahkan masukkan kode PIN kakak ya. Masukkan kode PINnya. Ya, sudah berhasil. Nah, mudah kan kakak? Silahkan praktek. Kalau misalkan sudah berhasil, komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, jika kakak senang dengan tutorial-tutorial singkat dan to the point seperti ini, silahkan klik subscribe. Terima kasih.